Assalamualaikum Layla Vers kalian. Ini saya ada di kolam ikan hias pelati ya. Ikan hias pelati ini kita lihat di sini kolamnya berukuran sekitar 1,2 kali 2,2, ini bisa diisi 500 ekor ya. Jadi di sini ada indukan jantan betina ya. Ada indukan jantan betina, kalau udah netes nanti kita pindahkan ke kolam-kolam sebelahnya. Dengan per kolamnya ini ya, itu sekitar 500 ekor nih. Setelah kita pemeliharaan 2 bulan, ini harga kurang lebih bisa 800 rupiah ya. Jadi potensi rezeki yang kita dapat sekitar 400 ribu per kolam. Jadi ini sangat menginspirasi sekali untuk rekan-rekan sekalian yang punya lahan ya, punya keahlian. Kalau kalian tidak punya, kita bisa belajar sharing dengan siapapun. Karena yang kalau kita niati belajar, pasti banyak orang yang akan membantu. Oh iya, oh semuanya ikan pelati ini ya, Pak Marzuki. Oh hebat ini. Ini 2 bulan udah bisa dipanen ya. Ini sudah dipanen lelaver yang sudah kosong. Indah sekali ini. Ini masuk ke pasar Parung ya? Iya. Wah, ini lelaver sekalian. Dari usaha yang kelihatan sederhana tetapi menghasilkan omset yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita menekuni, belajar. Ini pakainya apa? Ini pelet. Oh, ini pelet apa? Denol ya? Hah? Peletnya apa namanya? Pelet Tengli. Oh, ini pakai pakan pelet Fengli yang itu ya, yang masih lembut itu ya. Iya. Ini lelaver sekalian dengan pakan yang ringan juga. Ya Alhamdulillah, moga-moga sharing yang sedikit ini bisa bermanfaat, membuka wawasan pikiran kita semua. Kita lihat, wah, bisa kita juga bisa ikut menikmati rezeki yang halal barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lelaver sekalian. Ini kolam 2x2 ini ya. Iya. Ini 2x2. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, manfaatkan apa yang ada, syukuri apa yang ada, lahan berapapun bisa kita untuk usaha. Bisa perikanan, bisa mungkin pertanian. Ini salah satu aja untuk, jadi tidak ada alasan yang membatasi kita untuk berusaha. Oke, lelaver sekalian. Ini coba pegangin Pak Marzuki, shooting ke arah saya. Oke, jadi itu sharing dari saya. Sedikit, mudah-mudahan berharga dan bermakna. Salam lelaver dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.